Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Maya Karin mengakui masih berkawan rapat dengan seorang jejaka Perancis yang pernah dikaitkan dengan dirinya pada tahun lalu. Maya atau nama sebenarnya Maya Karin berkata hubungan mereka dalam keadaan baik, meskipun ada kalanya jarang berjumpa untuk tempo yang lama disebabkan masing-masing sibuk dengan urusan kerja. Saya masih berterusan dengan lelaki itu, masih yang sama, saya dengan dia ada kalanya tidak berjumpa untuk tempo masa yang lama dalam 3 minggu begitu. Dia sibuk dengan kerja dia dan saya juga sibuk dengan kerja saya. Saya cuba menjadi seorang yang realistik, saya pun sudah cakap dengan dia, kita tidak akan berjumpa untuk masa yang panjang. Kalau nak berjumpa, mungkin dia bolehlah datang di lokasi penggambaran lihat saya tengah bekerja, sebab dia suka tengok saya bekerja. Sementara itu, di soal adakah jejaka berkenaan merupakan individu yang paling istimewa di dalam hati, Maya mengiyakan pertanyaan tersebut. Dalam masa sama, pelakon film Munafik itu berkata dia tidak menyangka apabila hubungan mereka mampu bertahan sehingga kini. Saya pun agak terkejut apabila hubungan kami ini boleh kekal lama hingga kini. Jangkaan saya hanya 2-3 bulan saja kemudian reda dan pasrah. Namun sedar tidak sedar hubungan kami sudah masuk tempo 2 tahun. Lama juga tidak sangka sebenarnya. Tipu kalau tidak pasang surutnya dalam hubungan, tetapi sekarang dua-dua saling memahami. Ditanya mengenai perancangan untuk mendirikan rumah tangga, pemenang pelakon film wanita terbaik di Festival Film Malaysia ke-30 itu menjawab, dia menyerahkan segalanya kepada takdir ilahi. Saya terbuka untuk mendirikan rumah tangga sekali lagi, karena dulu saya sangat gembira dan menikmati momen perkawinan. Cuma saya percaya dengan ketentuan Allah, terserah kepada perancangannya, katanya.